Selebgram Laura Anna dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021. Kabar duka itu dibagikan melalui postingan seorang temannya, yaitu Aan Story pada Rabu 15 Desember 2021. Sebelum meninggal, Laura Anna diketahui mengalami menderita cervical vertebrae discolation atau diskolasi tulang leher. Ia mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan pada 8 Desember 2019 lalu. Pada 10 Desember lalu, Jaksa Penuntut Umum Jakarta Timur, Handri Dwi Z, menjelaskan kronologi kecelakaan selebgram Gaga Muhammad yang menyebabkan mantan kekasih Laura Anna lumpuh. Kala itu, saat dalam perjalanan pulang, Gaga dan Laura dalam keadaan pengaruh alkohol. Mengenai ini, Laura pun membenarkan hal tersebut. Saat terjadinya kecelakaan, Handri menjelaskan kalau Laura dan Gaga menggunakan seatbelt. Dan saat itu kondisi Laura dalam keadaan tertidur. Laura baru bangun saat dirinya sudah berat di ruang UGD rumah sakit. Karena insiden ini, Gaga dianggap lalai sehingga menyebabkan kecelakaan karena dia menyupiri bahkan menyebabkan Laura Anna lumpuh. Diketahui Gaga dan Laura kecelakaan di Tol Jagorawi pada 8 Desember 2019. Menurut pengakuan Laura Anna, pasca kecelakaan Gaga tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab pada dirinya. Hingga akhirnya ia melayangkan somasi kepada keluarga Gaga. Namun pihak Gaga Muhammad mengabaikan somasi tersebut karena dinilai jumlahnya terlalu banyak. Disebutkan kuasa hukum Gaga Fahmi Bahmid, somasi tersebut sebanyak 12,6 miliar. Karena hal tersebut, Gaga Muhammad akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Laura Anna yang merupakan korban. Kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur oleh polisi pada 21 Oktober 2021. Kemudian jaksa mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 1 November 2021. Dengan begitu, Gaga terancam mendapat hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda 10 juta rupiah. Sidang kasus kecelakaan yang membuat Laura Anna lumpuh dengan terdakwa Gaga Muhammad dilanjutkan pada Selasa 14 Desember 2021 dengan beragendakan kesaksian dari JPU.